biar ku tak makan. Hah? Okay, you all. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Muka ya Allah, macam muka perampas. Tiba ya, muka perampas. Tapi tak, saya pun perampas. Sekarang tengok tak cerita drama apa tu. Hati yang tersakiti tu pun dia Mimi Lana dengan Nak Zainal tu. Ya Allah, ada muka. Ingat apa perempuan ni? Senang-senang je kau pijak kepala. Ingat kalau kena pukul, kau marah, kau curi kau ni. Tunduk je dengan kau. Tu yang pasal Mona pukul si Arif. So aku rasa tu adalah real life kita tau. Kau ni! Sebab apa? Bagi aku, kau bayangkan kau dah kahwin. Lepas tu, lelaki kau curang dengan kau ambil kau sendiri. Eh, memang mampus lah lelaki tu kena pukul. Tak kau perempuan dah duduk nangis. Ya, kita geram. So kita lepaskan lah geram kita lah, betul tak? Aku ada tengok satu video ni macam bagi makeup kita tak crack tau. Tapi aku macam ya tak ya je kau ni buat makeup tu bagi tak crack. So aku nak try lah benda tu kan. Okay, so apa yang dia guna dalam video tu adalah dia guna compact powder, foundation. Okay, tu dua sahaja yang dia guna. Moisturizer, primer tu macam biasalah kan yang kau guna lah yang kau ada kat rumah tu. So ni aku nak pakai lens dulu. Tapi betul tu aku tengok cerita tu aku rasa macam mirap je. Aku tak adalah macam emosi sangat tau. Tapi kan aku ada seorang kawan ni. Eh, bukan main emosi lagi member aku seorang tu. Aku paling-paling pun macam tengok kalau macam geram aku cakap kesian yang Mona ni. Kau ajar lah Arif ni. Kau emosi gitu je. Tapi kawan aku tu macam Mona tu cakap yang dia pun Betul lah tu. Okay, so ni aku nak pakai moisturizer. Okay, so ni aku pakai moisturizer yang memang aku pakai selalu lah kan. Lepas kita pakai moisturizer, kita kena pakai primer. So ni primer from ZC. Aku suka sangat primer ni sebab dia macam bagi skin kita sekata bila kita pakai foundation tau. Memang aku je lah pakai. Kau tengok tu tinggal sikit dah. And dia bagi efek putih sikit tau dekat skin kita. So dia nampak dah macam putih sikit tau daripada skin aku yang sebelah ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ke tidak? Seterusnya apa yang aku tengok dalam video tu, so kita kan kalau kita dah pakai primer, kita dah pakai moisturizer, kita dah pakai base makeup, kita akan terus pakai foundation kan. Tapi yang aku tengok dalam video tu, dia akan pakai sekejap aku cari eh. Aku pakai compact powder yang kucing ni. Dia oil free, so dia akan cover skin korang yang mana berminyak. So sangat-sangat best and dia sangat waterproof. Okay, so ni aku pakai kod 03 HH03. Okay, so dia macam pakai sikit je tau. Dia pakai brush macam ni. Macam tu lah. Sekarang pukul 4.15. Kalau tak percaya, aku tengok ni. Okay, 4.12 lah. 4.12, okay. 4.12. Okay, dia macam tu. So korang nampak tak beza dia. Sini kita dah letak compact powder. Sini kita belum letak compact powder. Next, lepas dia dah letak compact powder, dia akan letak foundation. Benda ni aku rasa tak pernah pun aku nampak tau. Tapi bila aku tengok dekat video tu, aku rasa macam ya tak ya je. Aku nak try lah kan. Sebab selalunya problem orang makeup ni, dia akan ada smile line, makeup crack apa semua. So tips ni aku nak cuba. Aku nak tengok macam mana berjaya tak berjaya. So kalau berjaya, korang kat luar sana ada masalah macam ni, korang boleh try, betul tak? Okay, so next kita nak pakai foundation. Okay, so tadi yang aku dah pakai compact powder and sini belum pakai apa-apa, just moisturizer and primer. So kita nak cuba. Before kita nak pakai foundation, korang pastikan kena shake dulu. Okay, dengan badan-badan sekali baru dia sekata. So ni aku pakai foundation from ZC code LW1. Ni aku pakai untuk yang jenis kulit berminyak sebab kebanyakan skin yang berminyak yang ada masalah macam crack. So apalagi kita tunggu, kita pump lah foundation kita. Jangan pump buat banyak anak geram. Okay, kita pump dekat dahi sikit. Nampak tiba. Okay, kita ambil pump ni, just step. So hasil dia bila kita dah apply kita punya foundation ni. So kat sini aku nampak yang belah kiri yang kita letak compact powder tu lagi macam cerah sikit. And dia nampak macam full coverage sebab kita dah taruh compact powder tu kan. And then kita kena apply lagi dengan kita punya compact powder. Compact powder yang sama juga tadi aku pakai. Yang miau. Tadi. So korang just apply je. Apply bagi semua dekat skin korang yang korang apply foundation tu macam basah ni. Nail you ke tak lah. Dah semua, kalau semua dah kena tu dah okey lah. Aku tak nak terlalu tebal sangat. Cuma tu lah aku tak ada smile line. Dan smile line tak ada kat sini. Cuma dekat bahagian hidung ni aku macam kuat berbelur kan. So nanti kita boleh tengok lah dia punya tenang crack ke tak kan. Okay guys, sebelum tu kan aku nak share dengan korang. Dekat tangan aku ni ada eyebrow powder kit from ZC. Okay, dia packaging dia kecil comel macam ni. Tapi dia sangat-sangat best. Okay, so dalam dia macam ni. Dia ada cermin, dia ada colour dia. Then dia ada bagi brush ni. Brush ni macam ni. So macam ni.
Okay, so yang ni aku pakai kod 02. Okay, so belakang dia pun ada tulis kod colour dia. Dark light dengan highlighter. Kat sini aku selalu pakai colour yang paling dark sekali ni. Aku tahu tak kenapa aku suka sangat eyebrow powder kit ni. Sebab colour dia sangat-sangat natural tau. So kita tak payah nak pakai pensel. Sebab kalau kita pakai pensel, kita kena blend. Gosok tarik. So nampak tak? Dia macam natural gila tau, serius. So pada korang yang mana tak pandai nak lukis kening, korang wajib lah ambil yang powder kit ni sebab sangat-sangat senang. Terus aku makeup customer pun aku pakai benda ala ni je sekarang. Aku dah tak ada guna type ke, dah tak ada guna cyber color ke, dah tak dah. Aku just guna from this ni. Okay, masa depan ni kau just sikat-sikat je ke atas. Ni aku tak pakai fader ke apa ke, tak pakai. Ni original my kening. So dah siap. So kita tak payahlah nak concealer sangat kan. Okay, yang bestnya eyebrow powder kit ni aku akan gunakan untuk 3-in-1 tau. Kau tahu untuk apa? Ha, untuk aku buat kening, shading, untuk aku pakai eyeshadow. Untuk shading pula aku akan pakai colour yang paling tengah ni. Paling tengah. So colour dia memang nampak natural gila tau. Cantik gila. Untuk hidung pula aku akan pakai brush yang macam ni. Brush yang untuk hidung aku akan pakai berus macam ni. Ha, aku dah tak nak sebut dah. Kadang-kadang lidah ni betul, kadang lidah ni tak betul. So kembangkan hidung kita. Bila kau kembangkan, macam ni pun kau nampak lain kat hidung kau tau. Haa, lain kat depan tu. Nampak tak? And then kau kena blend. Biar dia nampak macam nature dia. Nampak macam smooth sekali dia. Sebentar aku pulang. Biar ada rezeki sebentar untuk. Biar aku tak makan. Okay, so all ni shading kita dah siap. Okay, then kita pakai eyeshadow. Eyeshadow pun sama juga. Aku akan pakai palette eyebrow powder kit ni. Tapi aku ambil colour yang tengah ni. Kita punya eyeshadow ni kita pakai yang colour light je. So tinggal aku nak pakai blusher, aku nak pakai lipstick, aku pakai mascara. Okay, jadi aku datang balik. Okay, aku tunggu. Nak pergi mana-mana? Okay? Okay guys, so ni aku dah siap makeup. Dah siap apa semua, makeup simple je. Okay, so kejap lagi aku akan update dekat korang. Selepas beberapa jam dalam makeup ni, kita nak tengok ada apa-apa effect tak dekat muka kita. Ada crack ke apa ke, kita tengok dulu macam mana. So nanti apa-apa aku datang balik. Okay, nak keluar dulu, nak pergi dating dulu. Okay, okay, so sekarang dah pukul 6:45. Okay, kita nak balik kerja. So korang boleh nampak effect dia. So sini kan kalau tengok depan-depan dia dah macam keluar minyak tau. Tempat yang kita tak taruh compact powder tu. So yang kita taruh compact powder tadi, minyak dia still tak keluar lagi. Tapi makeup still on point, tak ada yang crack lagi. Okay, so ni kita nak balik. Nanti dah sampai rumah, nanti kita update lagi, okay? Okay, 8:40 baru kita sampai rumah. Kau nampak tak? Tengoklah sendiri korang pun. Okay, disebabkan tadi aku nak pergi cuci kereta tapi kereta tutup. Nak pergi cuci kereta tapi power tutup. And kena adapt jam lagi pasal drone block apa semua kan. So sini bahagian kita tak letak compact powder. Komen tengok sendiri dekat bahagian hidung. Dia nampak berminyak. Berminyak gila. Kat bahagian hidung ni memang tempat berminyak. Belah kiri ni tempat kita dah taruh compact powder apa semua tadi kan. So boleh tengok sendiri. So korang boleh tengok, nampak berminyak dekat sini. And sini dia macam tak nampak sangat tau. So dia tak ada crack langsung. Memang tak ada crack langsung. Cuma dia macam cover kita punya minyak tu keluar yang terlalu cepat dekat muka kita. Kan? Tips ni sangat berguna. So korang kat luar sana boleh try tips ni. Okay? Nanti aku akan tunjuk dekat korang. Untuk full face, aku akan letak semua compact powder and apply foundation untuk next video nanti. Okay? So stay tuned. Bye!